sampai-sampai aku ingin pergi ke kafe itu. Ya, aku juga. Oh iya, Run. Kamu tahu gak? Di kota kita ini katanya ada ilmuwan yang baru datang kemarin. Dia itu suka bikin robot. Dan robot yang dia buat tuh kayak niru wajah kita. Iya malah. Takutnya robot itu memunculkan fitnah. Ya, moga aja enggak ya, Run. Nyeselin banget ya si Kevin. Disuruh pulang malah cie-ciein aku sama cewek lain. Eh, maaf pak. Indah kesengaja. Iya, tidak apa-apa. Nih orang cocok buat aku jadiin tiruan buat robotku. Ya, udah pak. Aku pergi dulu ya. Nih orang aneh banget dah. Mari kita mulai pembuatan robotnya. Akhirnya robotnya udah selesai. Lempar bolanya ke sini, Kevin. Nih, Indah. Ya ampun, Kevin. Kalau lempar yang benar dong. Ya maaf, Dak. Oke, nama kamu Indah. Namaku Indah. Bagus, kekuatanmu S. Kekuatanku S. Sangat baik. Loh Indra, ngapain kamu di sini? Mana Kevin? Aku tidak mengerti. Kamu kenapa sih? Oh ya, antar aku ke kafe yuk. Kafe? Apa itu kafe? Masa kamu gak tahu sih? Jangan bercanda deh. Aku benci kalian semua. Indra tunggu, kamu kenapa sih? Jangan ikuti aku benci itu. Ya ampun Indra, kamu hampir bunuh aku tahu. Aku tidak peduli. Oh Indra, kamu di sini ternyata. Jangan mendekat. Run, apa yang terjadi sama Indra? Aku juga gak tahu, dia hampir aja bunuh aku dengan kekuatannya. Loh Indra sayang, kamu di sini ternyata. Aku kangen sama kamu. Kamu kangen gak sama aku? Aku kangen sama kamu. Hah? Aku mimpi apa? Kamu kangen aku? Iya. Aku seneng banget. Kalau gitu kamu cinta sama aku? Iya. Ya ampun, kamu bisa aja. Aku pergi dulu. Ya udah, nanti kita makan di kafe bareng ya. Eh, Indra, kok kamu sendiri? Kevin kemana? Aku cinta kamu. Hah? Kamu ngomong apa? Aku cinta kamu. Kamu gak lagi ngeprank aku kan? Aku cinta kamu. Kayaknya aku lagi mimpi deh. Eh, Indra, kemana? Kevin mana sih? Cepet banget dah hilangnya. Indra! Loh, Roni, Kevin, kalian dari mana? Kamu bilang, kita kemana? Tadi kamu hampir bunuh kita. Bunuh kalian? Kalian ngomong apa sih? Indra, kamu jelasin maksud kamu tadi bilang cinta ke aku. Apa? Indra suka sama Mala? Gak mungkin. Indra bilang Indra sayangnya sama aku. Kamu kan janji kalau kita bakalan ke kafe. Ke kafe? Aku minta antar ke kafe sama kamu aja. Kamu malah mau bunuh aku. Kalian ngomong apa sih? Kenapa sikap kamu jadi kayak gini sih? Runi. Aku aneh sama si Indra. Kok otaknya berubah-ubah ya? Kayaknya Indra dirasukin hantu. Ada-ada aja kalau ngomong. Ya, terserah mau percaya atau enggak. Runi, kamu kenapa? Waktu itu, aku minta antar sama kamu ke kafe. Tapi, kamu malah mau bunuh aku. Terus, pas Ika mau antar ke kafe, kamu mau gitu aja. Kamu cemburu ya? Tapi Run, aku tidak tahu apa-apa. Apalagi soal bunuh kamu sama Kevin. Aku dari tadi nyariin kalian berdua. Bohong. Bilang aja kalau kamu gak mau disebut salah.
Enggak, Run. Aku serius. Kalau kamu serius, kamu nari sekarang. Apa? Iya, nari. Itu sih kalau kamu memang serius. Oke, aku akan buktikan ke kamu. Turun, aku udah nari. Kamu percaya kan sama aku? Lucu banget deh kalau lihat nari kamu kayak gitu. Udahlah, mau aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ngakuin semua itu? Iya. Waktu tadi pagi, aku ketemu orang aneh. Orang aneh? Apa dia berpakaian seperti ilmuwan? Iya benar, dia natap aku kayak aneh gitu. Oh, aku tahu dalang dari semua ini. Kita harus berdiskusi dengan teman-teman. Oh, jadi ini ulahnya si ilmuwan gila itu. Tapi aku harap itu bukan. Aku yakin kalau Indra emang sayang sama aku. Ih, dasar ngarep. Kita harus cari lokasi rumah ilmuwan itu. Indra, ternyata di sini kamu lari. Perlakuan kamu tadi itu salah. Ya ampun, kok robot itu makin barbar sih? Pas aku pulang dari sekolah, aku kebakalan biarin tuh robot. Loh Indra, kok kamu balik lagi? Loh, Indra mau kemana? Loh, itu rumah siapa? Kok Indra masuk ke sana? Kalian nih bodo amat dah. Aku yakin itu bukan Indra, tapi itu adalah robot tiruannya Indra. Iya, benar banget. Jadi, di sanalah ilmuwan itu. Yaps, jadi Indra tuh gak sayang sama kamu. Yang bilang sayang ke kamu, robot tiruan. Ih, kurang ajar. Udah, jangan banyak bicara. Kita masuk ke rumah ilmuwan itu sekarang. Hah, kesel banget deh. Mas, aku dikasih teguran sih. Padahal kan bukan aku yang salah. Tapi pada kemana ya teman-teman? Loh, Kak Indra, ngapain sendiri di sini? Sumika, kamu lihat Runi sama yang lainnya gak? Enggak tuh, Kak. Ya udah, Kak Indra cari mereka dulu ya. Iya, Kak. Hati-hati. Wih, banyak benda elektronik di sini. Wajar lah, namanya juga ilmuwan. Tuh ilmuwan di mana ya? Hei kalian, mau apa kalian datang ke sini? Tanggung jawab, karena Indra teman kami, kamu tiru kan? Ayo ngaku. Oh, jadi kalian temannya Indra itu? Tapi maaf ya, aku itu udah susah payah membuat robot Indra. Jadi gak bisa seenaknya kalian tegur aku kayak gitu. Halah, hajar aja, Run. Aku peringatin pada kalian. Kalian pergi dari sini atau kalian akan mati di sini. Kita gak bakalan pergi sebelum kita hancurin tuh robot. Karena robot itu udah buat kesalahan. Oke, kayaknya kalian ingin sekali ketemu dengan robot Indra. Robot Indra, sekarang kamu menghabisi mereka. Hei, ilmuwan jelek. Sini kamu. Ternyata kamu yang meniru wajahku. Enak aja kamu meniru wajahku begitu aja. Masuk kau ke dalam air? Tidak, robotku. Kurang ajar. Indra, aku gak apa-apa kok. Tapi untunglah robot itu udah gak ada dan ilmuwan itu udah meninggal. Kayaknya ilmuwan itu juga robot dan kita gak tahu siapa yang menciptakannya. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kita selamat.